Warte, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safihu min khalqihi wa habibuh. Adda al-amanah wa balla ar-risalah wa nasa al-umma wa kashafa al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hallul 'uqdatan min lisanatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat lagi sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati dan melindungi kita insya-Allah. Kita masuk dalam bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Satu kuliah kita ambil satu bab, kita taklah baca satu-satu kan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Di sini Allah mulai dengan perkataan ilmu, fa'lam, maka ketahuilah, menunjukkan kepada kita bahawa semua perkara perlu ada ilmu. Allah tak sebut fazkur, sebutlah, ataupun faqul, katakanlah. Tapi Allah sebut fa'lam, ketahuilah. Maka apa sahaja perkara yang kita nak buat perlu ada ilmu. Seperti mana yang ulama sebut, la yajuzu li ahadin ayataqaddama ala amrin hatta ya'lama hukmallah fihi. Haram bagi seseorang itu untuk menceburi apa sahaja bidang, apa sahaja perkara, kecuali dia tahu tentang ilmu Allah. Dan bila sebut ilmu ni, kita perlu belajar secara menyeluruh. Kita nak kerja apa, kita nak masuk bidang apa, apa bidang, apa hobi yang kita nak ceburi, baik benda-benda yang simple, berkebun, memasak, ataupun benda-benda yang berat, seperti mana kita suka mengembara ke luar negara, hobi orang-orang kayangan. Semua orang nak mengembara tapi pulus. Mampu tak mampu je kan. Siapa tak nak kan, jalan. Dan Allah pun banyak perintahkan dalam Quran untuk kita melihat
keadaan manusia. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi. Tak ada azan lah. Terus. Tapi azan lagi baik. Nanti boleh syurkan. Saya pun tak kisah. Memang ada bukan pertikaian orang kata. Nak azan ke tak nak azan sebenarnya. Mula-mula saya pekang kata, mula-mula lah saya balik pada Mesir tahun 2010. Kuliah-kuliah. Jadi saya rasa tak payah azan lah. Ilmu ni lagi besar dia punya pahala-pahalanya. Apa Nabi sebut hadis kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar li antaghdu wa fata'allam ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'at rak'ah. Hey Abu Dzar, kamu belajar menuntut ilmu, satu ayat sahaja kita faham dalam majlis ilmu lebih besar daripada sembahyang 100 rakaat. Wali antaghdwa fata'allama baban min ilmi. Satu tajuk saja, tadi satu ayat, satu tajuk je kita faham. Hari ini tajuk kelebihan la ilaha illallah khairul laka min tusalli alf raka'ah, lebih besar daripada 1000 rakaat. Tapi bila saya fikir-fikirkan, dia dua, azan dengan sembahyang sunat. Itu jadi satu khilaf para ustaz. Ustaz-ustaz Malaysia berdebat, berbalah, itu dah biasa dah. Dan hobi, itu hobi ustaz-ustaz. Kalau hobi netizen suka melancong, hobi ustaz suka berbalah. Kan? Masuk orang cakap ni lah. Suka berbalah. Jadi mula-mula saya kata, teruskan lah. Sebab menuntut ilmu lagi besar pahala. Tak payah azan. Tapi bila fikir pasal sembahyang sunat. Sembahyang sunat, bila masuk ke masjid, adakah kita perlu skip sembahyang sunat dan terus duduk? Mula-mula saya pun anggap begitu, sama macam azan tadi lah. Tapi bila kita rujuk kepada hadis-hadis, Nabi sedang berkhutbah, Nabi suruh kita sembahyang sunat ke Nabi suruh duduk? Apa jawapannya? Solat dulu. Bila seorang lelaki datang melangkah-langkah bahu-bahu orang, dia panggil orang Arab lah kan. Bukan sekat langkah je, dia angkat letak sebelah sama dia. Atau orang Arab. Jadi Nabi tegur. Dia melintasi dan melalui kawasan yang sesak. Nabi tegur, Nabi kata apa? Kum, bangun. Soli raka'at, sembahyang dua raka'at. Qad azaita wa anaita, kau telah menyakiti hati orang lain. Dalam mazhab Syafi'i pun, kita bila masuk ketika khutbah Jumaat, apa yang kita perlu buat ialah sembahyang dua raka'at sunat yang ringkas. Maka solat dua rakaat ni, dia tak jauh beza dengan masa waktu azan. Kenapa begitu? Sedangkan azan ni, dia punya kelebihan yang sangat besar. Sebab tu bila dah akhir-akhir ni, bukan dah tua-tua ni, bukan dah. Muda lagi. Masa mula-mula dulu, rasa betul lah. Rasa tak perlulah azan. Tak perlulah nak kita solat sunat sebab duduk je. Baca semua Allah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, seperti mana Imam Ghazali sebut, sebagai ganti sembahyang sunat. Tapi bila lihat hadis tersebut, menunjukkan bahawa sebab menuntut ilmu ni, dia lama. Lama kan? Kita berhenti sekejap. Contohnya penat, ustaz penat, rehat sekejap. Masalahnya kan? Sekejap, azan ni berapa minit? Solat sunat pun berapa minit? Cuma janganlah solat sunat depan ustaz tu. Melampau. Tengah ceramah, solat sunat depan ustaz. Nak cakap gaduh. Banyak ruang masjid boleh sembahyang sunat. Jadi kalau ada hadis buat sembahyang sunat, khutbah dengan menuntut ilmu ni mana yang lebih utama? Khutbah fardu ain kepada setiap orang lelaki. Menuntut ilmu ni dia banyak banyak hukum, ada yang fardu ain, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang haram ada. Kalau ada ustaz tu dah mengumpat mengutuk orang lain, haram lah, kena keluar lah. Jadi majlis ilmu ni ada banyak. Kalau khutbah dia tak ada hukum lain lah. Wajib fardu ain kepada lelaki. Kalau untuk ilmu dia ada yang tengoklah, tengok jenis ilmu. Jadi bila dah dah lama duduk Malaysia berceramah kuliah, bila tengok hadis-hadis, saya rasa saya dah tukar pandangan. Sebab Nabi suruh sahabat sembahyang sunat ketika khutbah. Khutbah lagi pendek daripada ceramah. Ada khutbah sejam, tak ada. Kalau khutbah sejam, orang balik selipar.
Nabi pun sebut. Bila kita pun tak boleh nak menyebabkan orang, yalah, orang nak sembahyang, orang nak kerja sebagainya kan. Dia beza kalau di Kelantan, Terengganu, Johor, mana satu lagi negeri? Kedah. Okey, sikit kan. Masa je panjang sikit. Tapi bila kita fikir kan, khutbah yang pendek pun Nabi suruh sembahyang sunat. Cuma sembahyang sunat 2 rakaat cukup lah. Dan juga ringkas, ulama kata jangan baca surah Baqarah pula. Habis khutbah baru habis solat sunat. Lampau lah. Maknanya, saya fikir azan jangan skip. Jadi kalau ustaz ada yang beritahu, bagi nombor saya ya. Kita bergaduh. Benda boleh gaduh, benda nak bincang. Tapi bukan saya nak gaduh lah. Tapi kalau ada, kalau nak buat lah, terpulang lah. Saya pun bukan jenis suka paksa-paksa orang kan. Oh, mesti buat pasal benda bukan wajib. Maksudnya khilaf kan. Sebab Nabi sendiri bila qadha akan solat, Nabi tetap azan. Pernah satu ketika Nabi lambat sembahyang subuh kan. Sembahyang subuh kerana perang. Kita bukan kerana perang. Kita tertidur tu sama. Nabi pun tertidur juga. Perang penat, letih tertidur, terlajak sikit. Nabi ketika tu ta'ris. Ta'ris dalam bahasa Arab ialah rehat di hujung malam. Maksudnya dari dekat subuh dah baru Nabi rehat. Nabi berjalan jauh, perang. Ta'ris. Sebab ada sahabat, afala ta'ros Nabi na ya Rasulullah. Kalau boleh rehat sekejap. Ta'ris ni istilah rehat di hujung malam. Nah, kita bukan hujung malam, tidur awal malam pun lambat-lambat. Tak ada perang pun. Perang laki bini je. Maksudnya alasan tu tak kukuh lah. Nabi perang. Jadi Nabi semayang bangun lambat. Nabi yang terawal tapi masih lagi lambat. Nabi first bangun. Masa tu Bilal yang patutnya tak tidur. Kena jagalah. Bilal pun hanyut. Royup orang tu. Bilal pun dah penat perang kan. Bukan perang PUBG. Perang betul. Perang sekarang pun tak sepenat dulu. Perang sekarang daripada jauh je tekan je sampai bam kan. Sana kena naik kuda, naik apa semua, naik unta, naik kuda, naik keldai, penat jalan tu, kemudian perang face to face dengan senjata. Sekarang dia jauh je. Banyaknya. Sambil-sambil baring pun boleh tekan kan. Sampai apa nama apa yang dia nak hantar tu. Maknanya Nabi penat, Nabi bangun, Nabi tetap suruh Bilal azan. Nabi tetap suruh Bilal azan. Dan saya ingat lagi pesanan Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id. Ini araka tuhibbul badiah wal ghanam. Aku lihat kamu ni suka mengembala kambing, suka duduk di padang pasir. Dia pergi jauh, kira sekarangnya outstation lah. Outstation dulu lain. Pergi ke padang pasir sekarang tak ada kan. Sekarang tempat-tempat yang selesa. Jadi Nabi kata, bila kamu di padang pasir, kum fa'azin. Bangunlah, azan dah. Walaupun orang tak ada. Sekarang kita orang ada kan. Lagi patut untuk kita azan. Orang tak ada pun kena azan. Sebab apa? Fa'innau la yasma'u sawtaka insun wala jinnun wala hadarun wala mandarun illa syahidalaka yawmal qiyamah. Semua yang mendengar azan kamu menjadi saksi kamu pada hari kiamat. Semua yang dengar, yang bernyawa ke, yang tak bernyawa ke, tanah, batu, pokok, semuanya. Jadi semua, batu-batu semua, batu-bata apa semua dalam ni, azan dalam ni kan, luar tak dengar kan. Semua yang ada, manusia yang ada dalam ni, jin-jin yang ada dalam ni, ada jin ni. Semuanya akan jadi saksi kita pada hari kiamat. Itu kelebihan azan. Jadi rugi kalau tak azan. Dan juga itu sunnah yang berterusan. Tak ada mana-mana masjid ataupun surau yang skip azan. Zaman dululah, zaman sahabat, zaman Nabi. Jadi zaman sekarang je skip azan. Jadi saya rasa perlu dikembalikan azan tadi. Sebenarnya kalau kuliah pun, lepas kuliah bawa azan pun boleh. Tapi bahasa pelik pula. Boleh, tak masalah. Sebab azan bukan waktu. Sebab Nabi pun tadi qadha pun, subuh dah habis pun Nabi suruh azan. Tapi pelik pula kan azan pukul 2 tiba orang baru datang. Apa bila ni? Jadi biasa, bagi saya lah pendapat yang tak lagi hina ni. Azan teruskan. Seperti mana hujah-hujah yang saya sebut tadi. Kerana saya pun sama dengan ustaz yang lain dulu kan. Tak payah azan. Tapi bila fikir hadis-hadis tadi, kepentingan azan, dan Nabi pun suruh dia, orang tu apa, sembahyang, walaupun khutbah pun, kena
fokus solat dulu baru dengar. Sedang khutbah pendek, sedangkan orang tu pun datang lambat. Orang tu datang lambat, bukan datang awal, tengah-tengah khutbah baru datang pun kena solat sunat. Walaupun tak wajib lah, tak wajib duduk, tak wajib azan pun tak wajib, solat sunat tahiyatul masjid pun tak wajib. Tapi kerana tahiyatul masjid, apa kepentingannya? Menghormati masjid. Mula masuk masjid dengan solat. Azan lagi besar dari segi apa tuntutan. Solat sunat tahiyatul masjid dengan azan, mana besar? Azan lah. Bukan hanya untuk pribadi orang semayangnya, pribadi orang yang azan ni, dari segi pribadi dia dapat apa? Saksi yang banyak. Semua yang dengar dia dapat pahala dia. Semua yang datang kerana azan dia dapat pahala dia. Itu dari segi pribadi dia. Tapi dari segi umum, memang umum tuntutan untuk pemberitahuan dan juga untuk menghalau syaitan. Idza nudiya lis salati adbara syaitan, bila azan solat maka syaitan akan lari. Kalau kita skip azan, jadi syaitan banyak. Itu yang semayang sekejap kita usyuk. Syaitan tak lari. Kuliah pun tak usyuk. Bila nak habis ni ustaz ni, cerita pasal apa pula ni. Syaitan banyak. Nampak apa kelebihan azan. Sebab tu di rumah pun kita kena azan. Tuan-tuan dan perempuan ada anak lelaki. Ajar dia azan. Bila masuk je, yang tak pergi masjid, yang pergi masjid lagi baiklah. Tapi kalau tak nak pergi masjid, azan. Tak ada masalah. Bukan azan di masjid. Orang Melayu faham azan di masjid. Surau ya. Di mana-mana azan. Semayang, mana azan ni untuk semayang seorang atau berjemaah. Di rumah atau di masjid. Dalam waktu atau peluang waktu. Azan ni. Bukan yang seperti mana kita faham azan untuk di masjid, berjemaah saja. Tidak. Jadi perempuan jangan sama azan pula. Kecuali perempuan lah. Perempuan kalau ada anak lelaki, suruh dia azan. Itu betapa penting. Kalau kat rumah pun kena azan. Seorang-seorang. Apatah lagi di surau, berjemaah ni kita tak buat azan, jadi macam jauh daripada sunnah. Jadi ini cadangan lah. Harap-harap boleh dipertimbangkan. Boleh pihak NJK. Dulu memang saya sama kan. Ilmu lagi, memang ilmu lagi penting, tapi benda tu sekejap. Macam kita tengah menuntut ilmu, tiba-tiba sikit pukul. Takkan kita nak duduk juga. Duduk juga ilmu ni. Tiba-tiba tercirit. Sebab tu Nabi kata apa? La salata wa huwa yudafil akhbathan. Tidak ada sembahyang orang yang sedang menahan buang air besar, buang air kecil. Sebab apa? Tak selesa, tak khusyuk. Jadi benda kecil-kecil tak ada masalah, benda sebab dia tak menghalang. Dia yang masalahnya kalau tak nak menuntut ilmu disebabkan benda tadi. Sebabkan sembahyang sunat tak nak menuntut ilmu. Yang sunat ikat rumah kan, tak nak mengaji. Itu salah lah. Sembahyang sunat tu benda yang pahala tapi lagi besar lagi menuntut ilmu. Tapi azan tak ada menghalang apa-apa kan. Dia teruskan. Menuntut ilmu teruskan cuma sekejap. Laluan sekejap, macam dalam ceramah laluan nak minum air dulu. Contoh dia, takkanlah sambil-sambil ceramah nak sambil minum cakap blok blok blok. Ilmu penting, tak boleh berhenti ni. Tapi saya sakit tekak. Contohlah berhenti sekejap minum, tak masalah. Bagi saya azan perlu diterapkan. Itu syariat yang besar, syariat yang besar azan. Okay, kita balik. Jadi banyak kelebihan-kelebihan hadis-hadis yang berkenaan dengan la ilaha illallah. Dan inilah sebagai apa? Panggil apa? Miftahul jannah. Kunci syurga. Jadi kita kena sering mengucapkan la ilaha illallah, antaranya hadis sebut tadfa'u an qaila astis atan wa tis'ina baban minal bala wa adnahum alhamu. La ilaha illallah ni menolak 99 malapetaka bencana. Yang paling ringan adalah kemurungan ataupun duka cita. Dia dua, hazan dengan ham. Hazan ni benda yang mula-mula sedih, lama-lama jadi murung. Mula-mula hazan. Mana hazan okey, ham tak okey. Kan? Hazan ni benda yang normal, tak sedih. Itu bukan manusia, itu robot. Tengok apa anak meninggal, bini meninggal ataupun kereta ombak lari, senyum. Itu tak normal. Yang tak eloknya ham, duka cita yang berpanjangan akan jadi kemurungan. Banyak sekarang kan, orang Melayu, orang Cina, orang dia sama lah. Dulu kita lihat mungkin orang yang bukan Islam je, tapi sekarang ni dia tak kira dah. Lagi-lagi zaman gawat, zaman ekonomi, hampir setiap hari kita dengar baca surat khabar kan.
yang paling banyak Pulau Pinang, bukan negara Pulau Pinang, maksudnya yang paling banyak di jabatan Pulau Pinang itu terlampau luas, jadi mudah orang nak buat kerja. Kalau jabatan-jabatan lain pendek kan, jadi susah sikit. Jadi lagipun kemungkinan mati tu tak banyak. Kalau parit kecil terjun, bukan mati tu. Bukan dalam terus. Kalau dalam Pulau Pinang tu memang kata dari segi logiknya mungkin 95%, 90% mati lah. 99% pun 9% kot. Panai berenang pun mati kat situ. Jadi kalau parit biasa, panai berenang, takutlah. Berenang lah kan. Terus selamat. Yang ni berenang pun kalau dah air kuat kan. Berenang kok mana pun dia tak boleh lawan derasnya air tadi. Jadi itu dah jadi satu bukan normal. Baru ni semalam kan kita tengok dia tinggal apa. Siap tinggal geran kereta lagi dalam kereta dia. Kan. Nah, jadi ini satu fenomena yang tak baik. Tapi ianya berlaku dan mungkin akan terus berlaku. Dengan pandemik tak selesai lagi walaupun dah masuk peralihan kan. Tapi kita lihat banyak lagi dengan yang baru apa? Hash yang mulut kaki tu. HD H HM susah. Kita tak susah sebenarnya, tak tahu HM ke HF ke HM F dulu HF MD. Okey. Insya-Allah saya lupa balik. Malam isi suruh beli ubat pun sampai kat klinik sudah confused. Lagilah pening. Dah apa kau mana berzikir dah. Sampai kat klinik, aduh lupa pula. Bukan faktor tua. Mudah lagi. Jadi itu yang kita tak nak. Ham ni murung. Sebab tu bila sesuatu kesedihan berlaku, kita kena ubat. Tak boleh biar. Apa saja, kena cepat-cepat ubat. Isteri, anak, saudara, sebagainya, kawan. Kena cepat ubat. Maksudnya kena bagi dia tenang. Karena kalau kesedihan yang berpanjangan, dia akan jadi ham. Ham berpanjangan dia akan jadi psychiatric disease, akan jadi penyakit dalaman, penyakit jiwa. Lama-lama gila ataupun tak gila pun dia akan bunuh diri. Jadi hazan perkara normal. Kita akan sedih. Kita akan kecewa, kita akan jadi antara kunci ham ataupun hazan ni kita boleh baca ayat 22 23 surah Al-Hadid. Wama asaba min musibatin fabima kasabat wama asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah sebut apa sahaja musibah yang menimpa kamu dan menimpa bumi kamu, mana tempat kita duduk ni lah, menimpa kitalah kalau bumi macam pandemik ni. Kita dari segi mungkin keuangan, kesihatan, keluarga, kalau bumi macam-macam lah. Dengan wabaknya, dengan perangnya, dengan India stok apa, gandumnya, dan dengan barang nak itu bumi, menimpa bumi. Jadi dua-dua kita hadapi. Semuanya fi kita bimil qabli an nabra'aha. Kita kena faham untuk mengelakkan kesedihan dan kemurungan. Semuanya sudah tercatat dalam kitab Loh Mahfuz sebelum kami cipta langit dan bumi. Semua dah Allah tulis, dah Allah catat, telah Allah tetapkan sebelum ada kita semua. Mungkin kita rasa, oh, dahsyat. Allah jawab, inna dhalika Allah yasir. Sesungguhnya itu perkara yang mudah bagi Allah. Allah tahu sebelum Allah buat kita semua. Sebab apa Allah sebut begitu? Likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tak kecewa dengan apa yang kamu tak dapat. Wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak seronok sangat bila dapat. Ini kunci kepada nak elak stres, murung, gila dan sewaktu dengannya. Kita akan berhadapan dengan dua benda. Setiap masa dua benda. Sama ada gembira ataupun kecewa. Jam kecewa. Lambat kecewa. Mana kecewa kecil, kecewa besar. Jadi kita kena faham, ini yang kita kena pegang. Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu tak kecewa dengan apa yang kamu dapat. Sebab Allah yang bagi. Bukan kita yang buat.
Allah yang buat, Allah yang bagi, mana Allah yang uji kita. Wala tafrahu, bila kita gembira dapat apa yang kita nak, jangan syok sangat. Biasa-biasa. Maksudnya seronok tak apa, jangan terlampau seronok, jangan bangga, jangan sombong. Wala tafrahu bima atakum, jangan kamu gembira sangat dengan apa yang atakum, yang Allah bagi pada kamu. Gembira biasa tak apa. Bersyukur, seronok kan. Sujud syukur, tapi jangan terlampau seronok kita. Setiap saat kita berserah. Setiap saat. Kereta yang aku sedang bawa ni, bila-bila boleh hancur. Tengoklah. Aksiden, kemalangan. Meletup, terbakar. Rumah terbakar. Duit dalam bank pun ada kes hilang kan. Macam-macam sekarang. Sepatutnya itu semua menyebabkan kita berserah pada Allah sepenuhnya. Bukan berserah tak kerja, berserah hati. Mana setiap masa, kita rasa Allah boleh ambil bila-bila masa. Nyawa kita, telefon kita, harta kita, orang yang kita yang sayang, anak-anak isteri, Allah boleh ambil. Kita kena redha dalam hati ni sepanjang masa. Sebab tu pagi-pagi Allah ajar kan. Raditu billahi rabbah. Sebab tu kita banyak berzikir la ilaha illallah. Sebab kita ingat bahawa ini Allah punya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita banyak berzikirlah. Antara zikir la ilaha illallah ni yang sangat-sangat baik untuk kita amal. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Satu sekali. Itu mengelakkan kefakiran, mengelakkan bala dan sebagainya. Amalkan. Tak kisah pagi ke petang ke. Sehari sekali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. InsyaAllah. Ha, sebab disebut dengan dia menolak 99 jenis bala. Antaranya ialah kemurungan. Ha, sebab kalau duka cita sedih ni, dia memang tak sehari. Ha, benda apa yang tak sedih? Nabi pun sedih. Kehilangan Khadijah. Kehilangan Ibrahim anaknya dan sebagainya. Nabi pun sedih. Nabi pun sakit hati. Dalam surah Al-Hijr yang terakhir tu kan. Annaka yadiku sadruka bima yakulun. Sesungguhnya sempit dadamu hai Muhammad dengan ucapan-ucapan orang-orang kafir. Maksudnya, Nabi pun terasa. Maksudnya bila orang kafir, kutuk, sebagainya, Nabi pun terasa. Maksudnya, kalau kita terasa tu, kita manusia lah. Kalau tak, kita bukan manusia tu. Bukan terasa. Relax lah. Relax. Itu dah, mulut je tak rasa lah hati. Panas je kan. Tak ada. Nabi pun terasa. Annaka, inilah Quran. Annaka yadiku sudruka. Akhir surah Al-Hijr. Jadi bagaimana Allah nak mengubati kekecewaan Nabi? Tasbih. Jawapannya lah tasbih. Maksudnya senang kata, apa pun kita kena ada zikir wirid setiap hari untuk menghadapi apa saja malapetaka, bencana, apa kita akan berapa? Kita kena bersedia. Kita ni 50-50. Mana aku hidup mati 50-50. Sihat tak sihat 50-50. Kena COVID 50-50. Kena apa tu? HFMD. Oh, dapat apa-apa. Apa-apa. Okey, okey lah tu. Di kat rumah lupa. Kan? Ha. Semuanya 50-50. Kereta aku hancur 50-50. Rumah aku terbakar 50-50. Semuanya 50-50. Sebab kita tahu ilmu Allah. Allah dia tahu selamat tak selamat kita punya. Jadi semuanya 50-50. Jadi kita bila 50-50, kita bersedia. Ha, contohnya kita, lagi macam mana? Macam mana boleh lagi? 50-50. Kalau 50 tu kita akan berusaha. Ha, kalau 100% kita pun overconfident. Sebab kita tahu. Ha, sebab tu kita kena persiapkan dengan zikir. Contohnya Nabi Yunus AS. Sebab apa Nabi Yunus selamat? Bukan hanya sekadar zikir la'ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang lebih tepat, yang lebih utamanya, Nabi Yunus adalah orang yang kaki tasbih. Falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Ini sebab utama. Orang dok ingat Nabi Yunus selamat kerana dia tahu Tuhan. Betul, Allah sebut dalam Quran. Tapi kalau itu sahaja tak cukup. Sebab Allah sendiri sebut dalam ayat lain, kalaulah tidak kerana Nabi Yunus, annahu kana minal musabbihin, beliau tergolong daripada orang-orang yang banyak menusabbin, orang yang kaki tasbih, sentiasa bertasbih, sangat suka bertasbih. Kalau beliau tidak tergolong daripada kalangan orang-orang yang suka bertasbih, la labitha fi batnihi, dia akan terus duduk dalam perut ikan paus tadi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Nampak? Maksud melaulah, maksud kalau tidak, kalau tidak, bukan kerana selamat kerana beliau sebagai nabi. Bukan selamat kerana beliau seorang rasul, tapi kerana
musabbihin, tergolong dalam golongan orang-orang yang musabbih. Jadi kita kena jadikan diri kita musabbih. Mana kita kena persiapkan, kena ada zikir harian untuk menghadapi mehnah, malapetaka, gawat, ekonomi, minyak naik, darah pun naik. Dah tinggi ya tu. Minyak naik kan. Pak hijau 40, Pak ingat 30 sen kan. Maknanya semua. Lepas ni roti canai pun tak tahulah 3 ringgit kot. Kira-kira kan. 3 ringgit satu mungkin. Na'udzubillah, tapi benda tu possible. Kalau dah apa nama gandum susah, gandum naik. Semua roti gardenia 10 ringgit kot. Na'udzubillah. Sebab itu Nabi sebut di antara bala-bala malapetaka akhir zaman ialah kenaikan harga. Nabi sebut hadis. Antara bala malapetaka akhir zaman disebabkan dosa-dosa manusia adalah penyakit-penyakit yang tidak kita dengari sebelum. Ini adalah hadis sahih. Mana kita kena. Jadi kita kena ada persediaan. Amalkan. Lailallah al-malikul haqqul mubin. Kisah pagi ke petang. Setiap hari. Senang je. Benda tu 3 minit, 4 minit je. Kalau kita pergi surau dekat rumah tu, balik tu habis. Balik tu habis. Ini balik sambil tengok telefon, balik sambil tengok-tengok jiran sebelah. Ha, apa jadi kat jiran tu? Kan ada ke tak ada? Tengok kucing dia. Kan? Tengok janda sebelah. Ha, kalau ada lah. Kan? Mana tak ada faedah pun. Ha, kita berzikir. Sebalik. Mana kalau dekat lah. Kalau jauh, boleh satu juzul Quran habis. Sebab kita membazir masa. Balik je dah habis 100. Baliknya boleh selawat 100. Tak saya cuba. Tuan-tuan daripada surau ni ke parking tu dah habis 100 dah. Tak saya try. Kalau tak berjaya, WhatsApp saya. Tak berjaya lah. Balik keluar masa balik habis semayang zuhur ataupun balik pada pejabat tuan-tuan sambil berzikir. Ini kita ni sikit sebenarnya. Dulu Abu Darda 20 ribu helai benang yang dia bilang, setiap kali bilangan tu dia berzikir, setiap kali tidur dia buat. Bukan pasal tidur lah. Itu namanya mata apa? Zikir sambil tidur lah. Itu apa? Mamai. Ya. Yang ni zikir sebelum tidur. 20 ribu. Nabi sebelum tidur 13 surah. 13 surah. Al-Isra, Al-Hash, Al-Hadid, As-Saf, At-Taghawun, Al-Jum'ah, Al-A'la, Tiga Kul, Ad-Dukhan, Al-Mut dan As-Sajadah. 13 surah sebelum tidur. Itu baru surah. Tak masuk ayat-ayat lagi. Ayat Kursi, ayat dua akhir surah Baqarah. Surah aja 13. Itu belum bacaan harian lagi. Itu baru zikir sebelum tidur. Surah sebelum tidur, 13 surah. Kita tiga kul pun, mana kita lemah. Tak mampu nak baca tiga kul sebelum tidur. Lemah. Kan? Lemah. Tiga kul berapa minit? Pendek aja. Makan tu boleh 30 kul. Tapi kita ni tak rasa kepentingan zikir. Nah, ini benda simple. Disebut satu. Biasanya satu kali dah. Siapa yang berkata Allah Muhammad Rasulullah 100 kali pada hari kiamat datang wajahnya seperti mana? Bulan ni purnama. Mana benda satu kali ni bukan banyak mana. Zikir balik la ilallah. Tak sampai saat je. Jadi kalau satu kali baru seminit lebih. Sebab tu kita tak heran ulama dulu 1,000, 2,000, 3,000 kan. Juwairiyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bila Nabi keluar selepas subuh, dia sedang berzikir. Nabi balik daripada kerja Nabi, kalau kerja macam kita, maksudnya mungkin dalam pukul 10, 11 Nabi balik. Eh. Kerja jugalah, bukan kerja kita, kerja sampai petang. Nabi kerja, balik, pergi, balik. Eh. Macam saya lah, kuliah zuhur balik, kuliah asar balik, gitulah. Kerja one off begitu. Tuan-tuan, kerja yang tetap. Bila balik je, Juwairiyah sedang berzikir. Kalau macam sekarang ni, suami pergi apa, pergi lepak kedai mamak, isteri sedang berzikir. Balik kedai mamak, isteri sedang berzikir. Ada? Ada ke tak ada? Wujud ke tak? Zaman sekarang. Yang adanya, pergi sedang tengok sinetron. Sekarang tak ada sinetron apa? Apa drama yang baru sekarang ni? 7 hari apa, saya ingat. Macam mana? TV3 kan? 7 hari mencintaiku. Kan? 7 hari mencintaiku. 7 tahun membencimu. Kan? Itu tambahan. Saya tambah sendirilah. Kan? Yalah memang Melayu suka macam itu. Dia suit-suit belum mula je. Raja sehari. Kan? Setahun merana. Kan?
Mana mula-mula sweet sehari je, lepas tu bergaduh sepanjang. Sebab itu, sebab dia dah biasa bercerita sebelum kahwin. Dia sweet dah sebab first dia yang seronok kan. Lepas tu hilanglah sebab tak ada dasar iman dan takwa. Maknanya benda tu kita ni anggap benda tu macam pelik. Dia boleh 3 hari ada seorang lelaki tu sehari 10 juzuk. 3 hari khatam. Ini semua pelik dalam zaman sekarang ni. Tapi kita sebenarnya tak pelik. Kita pergi kerja lama. Ada yang kerja pagi sampai petang. Malam part time lagi. 3 kerja. Siang lain, malam lain, lepas tu online lain. 3 kerja lah. Kan? Maksudnya dia boleh. Tapi zikirnya lailallah 100 tak mampu. Selawat 100 tak mampu. Sunat-sunat rawatib Nabi tak pernah tinggal 10 rakaat tak mampu. Iaitu sebelum zuhur, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat, lepas isyak 2 rakaat. Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Sepanjang hayat Nabi sampai Nabi meninggal dunia. 12 rakaat. Nah, tambah 12 rakaat lagi baiklah. Bila tambah 12 dia jadi rumah syurga. Nabi kata sesiapa yang solat isnatai asrata raka'at sembahyang 12 rakaat, Allah bina rumah dalam syurga. Jadi 10 yang Nabi tak tinggal. Tambah satu lagi. Tak mampu juga. 12 rakaat bukan banyak mana. Kita pergi jam ni. Jam tu memang sempat lebih 12 rakaat lagi. Berapa je? Biasa tuan-tuan pergi kerja berapa jam? Setengah jam. Kalau lambat sikit jam, sejam. Mana setengah jam, sejam tu dah. Dah berapa ribu zikir dah. Dah berapa puluh rakaat boleh buat dah. Sebab kita buat ringkas. Kuliah kulhu je. Tapi itu yang Allah sebut bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Benda yang payah-payah pergi hiking, hiking Kinabalu kan, hiking ni tak salah, semua benda yang tuan-tuan buat tak salah, kerja tak salah, jam tak salah. Tapi kenapa benda zikir yang senang susah? Itu yang saya pertikaikan. Bukan saya pertikaikan tuan-tuan nak kerja, kerjalah, teruskan kerja. Nak pergi hiking, hiking lah. Nak pergi jalan-jalan lah. Tapi benda yang susah, benda yang struggle, benda yang susah, benda yang lama, semua tuan-tuan boleh hadap. Zikir senang sambil-sambil apa? Sambil-sambil minum kopi. Mana kalau tuan-tuan tak ada zikir 100 sehari, memang sangat lemah. Sebab ulama dulu ribu-ribu, puluh ribu. Macam tadi kan, 10 juzuk sehari. Tuan-tuan dah berapa juzuk dah Syawal ni? Berapa juzuk dah Syawal ni? Tanya, bukan tanya Ramadan, Syawal. Ha. Siapa yang lebih sejuzuk angkat tangan? Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi suka tanya sahabat. Dan ada orang petikai. Let's my God, just my performance, dia kata. Dia tulislah. Ustaz jangan tanya. Biar Tuhan. Itu sunnah. Nabi lepas subuh tanya. Siapa yang beramal? Tak salah. Bukan kita nak yang tak boleh ni, kita saja share dalam Facebook. Alhamdulillah dah habis 100 selawat. Ha. Jadi itu, kalau tak kuat iman jangan buatlah. Kalau orang biasa jangan buatlah. Bahaya. Ustaz buat pun bahaya, apatah lagi orang biasa. Dia akan menimbulkan ujung. Ha. Saya baru nampak seorang yang lebih sejuzuk. Bulan Syawal. Baru seorang. Lepas ni kita kena buka Quran. Sebab Quran ni bukan dapat pahala masa Ramadan je kan. Luar Ramadan pun dapat pahala juga. Sama juga Quran ni adalah kalamullah. Mana kita lemah, lemah. Jadi kita kena bergerak. Mungkin tuan-tuan tak dapat 100. Okey. Aku nak tuan-tuan bagi sendiri berapa tuan-tuan nak buat kalimah lillah. Yang saya bagi, saya bagikan berat pula tak, sebab saya tak tahu macam mana. Tapi kena bagi. Sebab itulah kunci syurga. Kunci syurga adalah la ilaha illallah. Jadi kita kena bagi 5 ke 10. Jangan tinggal pas subuh ke sebelum tidur, ikutlah. Kalau tertinggal kita qadha kan. Nabi sebut man nasa'an hisbihi au an syai'in minhu, siapa yang lupa dengan zikir wirid hariannya pada waktu malam. Faqadahu, maka dia buat, dia qadha waktu siang. Maka seperti mana dia buat waktu malam, sama sebiji sejibi sejebon orang kata pahala dia. Maka samalah, tak kurang sikit pun pahala. Contohnya sama semasa subuh, tuan-tuan nak mula semasa sunat. Dia elok malam. Tapi malam ni lah banyak cubaan. Payah kan. Sebenarnya tuan-tuan, sembahyang malam tak perlu bangun tidur. Sembahyang malam buat lepas isyak pun sembahyang malam. Yang bangun tidur tahajud. Dia paling paling besar pahala sembahyang sunat ialah waktu malam. Afdalus solah ba'dal fardhah qiyamul lail. Hadis sahih Muslim. Sebaik-baik solat lepas fardu ialah sembahyang malam. Kita tak mampu nak bangun malam kerana kita berat, bukan berat fizikal, berat dosa.
Ini Fudail Ayyad kata, sesiapa yang tak mampu nak bangun malam, sesiapa yang tak mampu nak puasa sunat siang, maka dia telah dibelenggu oleh syaitan. Nak tahu orang tu dibelenggu syaitan, tak dibelenggu, dia tak mampu nak qiyamul lail. Dia tak mampu nak puasa sunat siang. Bukan hari-hari, paling kurang 3 hari sebulan, paling kurang. Syawal 6 hari, lepas Syawal teruskan 3 hari. Paling kurang. Kalau tak, memang dia dibelenggu. Dia dipeluk, cium oleh syaitan. Maknanya kita tak mampu nak bangun tahajud, kita buat qiyamul lail. Lepas main isyak terus buat. Macam tarawih. Tarawih tu kira dalam kategori semayang malam. Tarawih, witir, semua. Jadi semuanya buat waktu malam, dikira semayang malam. Dikira qiyamul lail. Jadi jangan kita skip qiyamul lail. Sebab kita dah buat 30 Ramadan penuh, kita teruskan. Benda senang, isyak buat tak? Buat. Jadi kenapa tak boleh semayang malam? Kenapa tak boleh buat semayang malam? Kalau tahajud, iya. Kerana penat, kerana siang penat bekerja, kerana lewat malam terpaksa buat apa, buat kena buat presentation esok kena. Itu saya faham. Tahajud tak mampu, saya faham. Tapi kalau qiyamul lail tak mampu, saya tak faham. Sebab kita buat isyak. Lepas isyak, buat sunat-sunat taubat ke? Kira qiyamul lail. Buat hajat ke? Istikharah. Apa saja sembang sunat malam, lepas isyak, dikira qiyamul lail. Jadi jangan skip. Kalau kita mampu, buat macam Nabi, 11 rakaat. Nabi tak pernah tinggal 11 rakaat Ramadan wala fi ghairi Ramadan, kata Aisyah. La yazidu. Nabi sentiasa konsisten. Ramadan pun 11, habis Ramadan pun 11. Kita Ramadan 11, kita Ramadan 11, habis Ramadan 1, witir. Maknanya kita teruskan. Buat dua pun jadi. Lepas Aisyah buat taubat. Kira-kira kemulai. Lepas Aisyah buat tahajud tak boleh. Tahajud kena tidur dulu. Lepas Aisyah buat hajat. Lepas Aisyah buat istikharah. Lepas Isyak, eh salah, sukatilah. Yang penting sama sunat. Boleh ya? Paling kurang 2 rakaat. Jangan skip qiyamul lail. Lemah. Kita tak kuat. Sebab kita nak menghadapi pelbagai cabaran. Dugaan. Ujian. Bila kita tak dekat dengan Allah, kita lagi diuji. Macam sekarang, kenapa Allah campak pula HFMD? Betul. Kan? Kalau betul, 5 kali kena apa lah tu. Kena try 5 kali dulu. Maknanya, kerana kita tak kembali ke rumah Allah. Rumah Allah tetap sunyi sepi. Hanya ada orang yang sama saja. Okay. Ba'diyah tu boleh dikira, tapi dia tak proper lah. Dia tak, dia, sebab ba'diyah ni dia dikira macam sembahyang fardu punya water aksesori. Dia boleh dikatakan, tapi water bukan tak sah. Ni apa, tak proper lah. Tak. Mana? Sebab rawatib dipanggil tawabi' lil fardhi. Dia ikut macam kereta, apa ikut dia punya spoiler dia, dia punya apa body kit dia kan. Itu dia punya, dia ikut. Dia panggil tabi' lil fardhi, sembahyang yang mengikuti fardu. Tapi boleh dikategorikan sebagai selagi mana dia buat lepas isyak, tapi kita buat yang lain lagi lagi baiklah. Itu saya sebut sembahyang hajat ke taubat ke apa benda pun, itu dikira qiyamul lail yang lebih sempurna. Daripada kita semua yang rawatib sahaja. Jadi, sebagai kesimpulan, kan, sebagai mata kesinambungan lah. Jangan lupa, pertama, jangan lupa tadi. Keluarkan. Yang kedua, zikir lah Allah. Kita dah belajar hari ini, tentang kelebih-kelebih zikir dan sebagainya. Banyak lah, kita boleh baca sendirilah. Jangan lupa. Mana yang Allah? Yang baiknya tadi. La ilallah al-malikul haqqul. Ini memang sangat mujarab dalam hadis. Hadis doa yang boleh kita amalkan, tapi memang ulama-ulama ada amalkan sangat mujarab. Untuk elakkan bencana, untuk rezeki dan sebagainya, baca. Kalau boleh 100 kali. Kalau tuan-tuan tak mampu, tuan-tuan bagi sendiri nombor kat tuan-tuan. Aku nak bagi kat aku nak 10 lah. Mungkin takut. Jadi buat. Lebih baik 10 yang khusyuk daripada 100 yang cincai-cincai. Apa kata Ibn Mas'ud? Rakaatani ma'a khusyu'in, 2 rakaat dengan khusyuk lebih aku sukai daripada qiyamul lail sepenuh malam dengan hati yang lalai. Dan tuan-tuan bagi, berapa tuan-tuan? Jangan cakap saya, jangan beritahu saya. Bagi. Bulan lepas saya tanya. Tanya okey tak bulan lepas, okey tak? Zikir Allah. Okey, angkat sikit. Okey, saya dapat. Itu baru nama tarbiyah. Kalau saya pergi bagi tak tanya, itu kan tarbiyah, itu taklim je. Tarbiyah lebih utama daripada taklim. Maksudnya saya tanya. Jadi tolong, tuan-tuan bagi nombor berapa, 5, tapi yang baik 100 lah.
Tapi jangan semangat awalnya, oh, 100. Esok kosong. Bagi yang termampu, buat yang termampu. Yang penting konsisten. Istiqamah. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah sayang yang bukan yang banyak tapi yang kekal. Wa in qalla walaupun sedikit. Jadi mulai 2 rakaat paling kurang lepas isyak, kemudian zikir ila Allah, yang ketiga yang terakhir puasa. Kalau boleh tuan-tuan berazam sepanjang tahun ni sampailah Ramadan tahun depan, jangan miss 3 hari sebulan. Itu 3 benda yang saya minta tuan-tuan. Azam 3 benda tadi, tentang solat malam, sebab kita dah buat tarawih elok je kan. Boleh je 11 rakaat. Ada yang 23 rakaat pun ada. Tapi lepas Ramadan tak konsisten. Paling kurang 2 rakaat. 2 rakaat. Seloknya dia ada witir lah. Witir ni benda yang penting sebab dia penutup. Al-witru hakun, Nabi kata. Witir ni hak, mesti. Sampai kan mazhab Hanafi kata wajib witir. Mazhab Hanafi. Tak witir berdosa. Tapi mazhab Syafi'i tak, sunat. Mana 2 rakaat plus 1. Jadi 3. Jadi buat. Lepas isyak je buat. Ataupun sebelum tidur je, kita buat. Ataupun lebih baik kita bangun tidur, lagi baiklah. Sebab itu dah nama kategori tahajud. Dia dah masuk dalam tahajud ni, dia level lebih sikit. Mana kemulain dan puasa 3 hari, sebab 3 hari ni memang puasa yang sejak zaman-zaman lagi. Kan zaman dulu kan ada puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum kan. Jadi ulama kata puasa zaman dulu adalah puasa 3 hari sebulan. Dan zaman Nabi Muhammad pun sebelum adanya Ramadan, Ramadan dah ada lama. Sebelum syariat puasa Ramadan sebulan tu, Nabi puasa 3 hari sebulan. Jadi kalau kita dah habis Ramadan ni, kita jangan miss benda yang disyariatkan dah zaman berzaman dah. Sebelum Nabi dapat Ramadan pun Nabi buat 3 hari sebulan. Jadi kita dah habis Ramadan, kita kekalkan 3 hari sebulan. Itu yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah, awsani khalili bi thalasah. 3 benda yang Nabi pesan. 2 rakaat duha, witir dan juga 3 hari sebulan puasa. Jadi kita azam 3 benda ini. Jangan miss. Jadi Syawal 6 kan, dapatkan puasa setahun. Puasa wajib setahun. Mana pahala dia puasa wajib setahun. Sebab kalau puasa sunat, bulan bulan lain pun dapat puasa sunat sebulan. Maknanya kita 6 hari puasa Syawal gabung dengan Ramadan, dia seperti mana puasa wajib selama setahun. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, kita pun dah dapat dah sebenarnya puasa setahun tapi sunat. Itu beza Syawal dengan tak Syawal. Kalau kita puasa 6, puasa 6 dengan puasa 3 hari, orang tak faham ni. Dia sebenarnya kalau ikut kali-kali kan Nabi sebut, Allah sebut manja abil hasanati falau asyru amsalha. Satu amalan dapat 10 kali ganda. Mana orang bertanya, kenapa pula apa masalahnya? Puasalah 6 hari Zulhijjah ke Zulkaadah sama aje. So bila kita puasa sebulan kali apa? Kali 10 jadi 10 bulan. Lepas tu kita puasa 6 hari Zulkaadah ke Zulhijjah ke Muharram, puasa 6 pun kali 10, 60 hari. Jadi apa kena nak puasa Syawal pula? Kerana bila puasa 6 hari Syawal, dia akan jadi puasa fardu. Kalau puasa sunat Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, dia akan jadi pahala 6 kali 10, 60 hari sunat. Itu bedanya. Keluar Indonesia. Faham kan? Kenapa kita puasa 6 hari Syawal? Sebab dia memang semua amalan dia akan kali 10. Cuma Syawal ni special. Patutnya 6 hari kali 10 yang sunat. Tapi Allah bagi yang wajib. Biasa wajib dan sunat 70 kali ganda. Nabi sebut dalam hadis Ibn Hibban 70 kali ganda. Jadi rugilah tak puasa 6 Syawal. Itu sajalah, Allah Alam. Kalau nak lebih masuk kelas. Senang. Saya macam biasa kelas kita dah mula lepas pondok online. Saya ulang-ulang mungkin ada yang tak tahu kan. Kelas ni lagi senang. Lebih senang daripada zikir. Duduk ni sambil tertidur. Berzikir macam Quran penat mulut kan. Kalau bersemayang pun penat badan. Menurut ilmu paling senang. Duduk je sampai tertidur sekejap kan. Video pun tak buka kan. Tak tahulah apa dia buat kan. Video tak buka. Yang buka 3-4 orang je. Dato' Balai Kamsah. Dr. Syaibani, Syairah Kuish. Ada 3-4 orang yang buka. Yang lain semua tutup. Kalau tidur pun saya redha je. Tentu kadang-kadang saya dah lama saya lupa nak tutup. Ada lagi. Tak keluar lagi dia. Ada 2 orang tak keluar. Tak tahu lupa ke tertidur ke, saya sangka baik je. Mungkin ada kerja lain. Dia sedang berzikir kan.
Saya kena terlupa bila dah habis terus pergi dapur lah apa semua kan, pergi dapur lupa 12 ada lagi dua orang kan. Mungkin dia sedang berzikir meratib sampai ke 12 malam. Maknanya senang, belajar senang. Jadi kita setiap malam ada kelas. Malam tadi fiqh dan usul fiqh. Malam ni kita standard tinggi ya. Tapi saya belajar santai insya-Allah. Kita punya kitab fiqh standard nombor 2 di Pondok Yaman. Pondok Hadramaut, sedangkan anak Tarim. Pondok yang dipelajari oleh Habib Ali Zainal Abidin. Kan dia belajar Tarim. Kan. Last kali kita fiqh Umdatul Minhajul Talibin last. Saya ambil yang kitab second last, Umdatul Salik. Tapi insyaAllah tak ada masalah. Kita belajar walaupun tinggi. Sebab kita, saya takut orang awam ni banyak ada yang tinggi. Saya pun tak tahu nak ambil kitab mana. Saya ambil yang second last lah. Tapi insyaAllah banyak ilmu. Sebab kita belajar biasanya basic kan. Fikman haji dan sebagainya. Kita belajar yang second last yang tinggi. Tapi insyaAllah setakat ni semua orang boleh. boleh. Mana tak faham tanya. Kita pun tulis ada nota. Mana supaya orang mudah. Hadis standard biasalah. Ridho Salihin dengan Syama'in. Kemudian kalau tauhid, jawara tauhid, kita akan start minggu depan jawara tauhid sebelum kita lain. Kita permata ilmu tauhid ada dalam dalam kedai-kedai buku agama ada kan. Permata ilmu tauhid. Jangan beli permata yang hilang pula. Kita nak beli belilah tapi bukan kan start apa sal isinya lain ustaz. Saya baca lain dia baca lain. Ada gambar lagi ustaz ni. Jangan salah beli pula. Sama permata yang hilang. Permata juga. Kemudian hari Ahad kita ajar tafsir dengan Al-Azkar. Jadi ini sangat baiklah untuk kita belajar. Alhamdulillah kita dah lebih kurang 4 kitab. Tak sampai 2 tahun dah 4 kitab habis. Jadi kalau tuan-tuan berminat boleh ambil nombor lah. Ini nombor kelas kan. 03-35-33-248. Saya ada pengalaman 20 tahun mengajar ustaz-ustaz. Bukan mengajar ustaz-ustaz Don. Memudah asyraf pembelajaran saya 20 tahun. Jadi insyaAllah lah. Cuma dulu saya ni jenis straight kan. Sebab saya tak biasa mengajar orang awam, netizen. Tapi bila masuk PU ni ada lebih santai, lebih seronok. Tidak, saya setegas, tak senyum. First saya masuk PU je, saya bottom 3 garam je. Tuan-tuan, saya nak mahu orang je. Bila dah masuk PU ni, Dr. Kamsah dia yang ajar saya, relax ustaz, sabar. Jadi insyaAllah saya boleh kan. Jadi saya ulang balik 03-35-33-248. Kalau tuan-tuan yang ada basic Arab pun boleh. Ustaz ini apa Arabnya? Baca macam boleh. Saya sebab saya dah pengalaman mengajar 20 tahun. Boleh. Mengajar nahu ada semua ada. Kira macam pondok online lah. 03-35-33-35-33-248. 35-33-248. Itu untuk kelas online. Guna Zoom. Guna Zoom. Kalau tuan-tuan sibuk ada rakaman kan, tak masalah. Semuanya mudah. Jadi kita tangguh dengan kafatul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal ladzina amanu wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.